Yes, kembali berjumpa dengan saya Nofri Simanjuntak Pagi-pagi, semangat pagi Semangat saya selalu pagi, selamatnya malam Kali ini kita akan membahas forecast mingguan market dari tanggal 27 Juni sampai dengan 1 Juli Dari hari Senin sampai dengan hari Jumat untuk gold Sebelumnya saya sudah berbagi mengenai analisa fundamental Demikian juga forecast untuk per euro USD Silahkan di YouTube Anda, di sebelah kanan atas ada bulatan kecil, ada huruf I, Anda bisa mendapatkan link untuk menonton analisa fundamental dan forecast Euro USD. Pada gold, kepemilikan institusi besar itu kembali sangat dominan untuk posisi long di gold. Sebelumnya sempat mengalami penurunan dari 74 menjadi 64 persen. Menurut saya ini merupakan sebuah aksi profit taking dan pada minggu lalu terjadi pergerakan yang cukup besar, 8 persen. Ini berarti institusi besar mulai kembali mengkolek gold dengan misalkan melakukan aksi buy di bawah. Tetapi problemnya memang bahwa The Fed itu sangat agresif menaikkan suku bunga sehingga pesona gold ini sebagai safe haven apalagi berkaitan dengan adanya inflasi menjadi masalah hampir semua negara-negara di dunia ini bahkan mulai menjurus ke krisis ekonomi walaupun belum terjadi itu terkesan melemah ya pesona untuk safe haven itu. Kita ketahui kalau misalkan pada saat krisis terjadi, maka jika orang malas berbisnis akan masuk ke gold sehingga demand akan gold tinggi dan itu menimbulkan efek kenaikan harga. Sekarang kita masuk ke teori range dulu, di mana pergerakan gold untuk minggu lalu juga tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan data 20 minggu terakhir rata-ratanya. Yang 63 poin alias 630 pip, tetapi di minggu lalu hanya 50 persennya saja. Yaitu 31 poin. Apakah untuk minggu ini akan terjadi pergerakan yang kencang? Menurut saya tidak terlalu, karena tidak ada berita-berita yang bisa menggerakkan market secara signifikan. Mengingat di Jumat pertama tanggal 1 Juli itu tidak ada data ketenaga kerjaan. Tetapi berganti menjadi 8 Juli di Jumat mendatang. Oke kita masuk ke analisa teknikal dengan menggunakan trading view dari murai. Time frame yang besar yang sudah closing tentunya tidak perlu dari monthly karena monthly belum closing tetapi di weekly sudah closing Sabtu dini hari kemarin. Kalau kita perhatikan sebetulnya untuk long untung sekali itu trennya masih bullish dan saya pernah berbagi mengenai analisa Elliot Wave untuk gold ini dalam prediksi emas di tahun 2022 akhir. Dimana kalau Anda perhatikan secara weekly pergerakannya berkisar antara range ini sampai range ini saja. Ini akan bisa kencang turun jika dia breakout di range ini. Sebaliknya untuk mengalami kenaikan yang cukup kencang itu harus membreakout ini. Dan kalau kita perhatikan di D1 mulai terjadi tren turun di mana secara swing high swing low terlihat jelas membentuk tiga puncak dan tiga lembah yang semakin turun dengan menggunakan bantuan indikator EMA 5 period didapatkan closing candle-nya itu di bawah semua EMA dan EMA 10-nya paling bawah. Dan saya menarik Fibonacci retracement di wave terakhir kemudian terjadi yang disebut koreksi tertahan tidak sampai 50% ya sekitar di sini dan juga EMA 100 ini sangat berfungsi sebagai resisten. Di samping area ini pun menjadi sebuah area tahanan karena ada beberapa high dan itu selisihnya tipis sehingga membentuk zona atau daerah atau area. Ini saya jadikan sebagai sebuah resisten karena ada Fibonacci 50% dari wave ini. Kemudian juga ini ada history high sebelumnya. Ini ada history low sebelumnya. Ini juga ada history high, high, high. Sehingga ini merupakan sebuah area kunci di mana kalau terjadi breakout akan menimbulkan pergerakan harga naik yang cukup kencang berpotensi kembali menjadi bullish sesuai dengan di monthly dan juga di weekly. coaching terdekat kita akan mulai 11 sampai 25 Juli jam 7 9 malam dengan menggunakan Zoom. Anda akan mendapatkan materi analisa teknikal, fundamental, demikian juga sentimental. Dan kalau memang Anda bisa belajar secara mandiri, di skip saja. Tetapi Anda harus jujur, kalau memang tidak bisa belajar secara mandiri, maka jangan ngotot, Mengingat sebetulnya pada saat kita memasuki dunia trading, yang kita sediakan itu bukan hanya modal trading, tetapi juga modal untuk belajar, supaya justru kita tidak mengalami yang disebut dengan margin call. Karena itu berbahaya sekali, Anda ingin menghemat, tetapi malah biaya yang terjadi akibat kerugian yang besar malah akan Anda alami. Begitu juga, misalkan dengan mental Anda bisa menjadi rusak kecanduan terus-menerus depo, margin call, top up berulang saja terus-menerus seperti itu. Jika Anda berminat untuk mengikuti coaching yang tatap muka Anda bisa private, yang online Anda bisa mengikuti tanggal 11 sampai 25 Juli ini. Kemudian Anda bisa hubungi WA saya 0811992989. Oke, sekarang kita kembali ke H4 untuk membuat trading plan di minggu ini. Tentunya saya juga harus memberikan beberapa informasi mengenai area sell dan area buy, artinya support and resistance. Di sini saya menemukan adanya bearish engulfing di sini, di mana candle ini menelan candle yang ini, dan saya akan melakukan aksi sell di sekitar sini. Biasanya karena keterbatasan waktu mengingat mengelola dana, kemudian juga trading mandiri dan memberikan edukasi melakukan praktek sell limit, tetapi sekali lagi tentunya akan diupdate bisa sell di harga yang lebih tinggi jika pergerakan harga ini sangat-sangat kencang naik atau juga melakukan praktek-praktek market execution. Kira-kira misalkan tertahan di area sini umpamanya. Karena di sini berpotensi yang disebut dengan triple top dan di sini ada EMA 200. Jadi ini boleh saya tambahkan sebagai area untuk melakukan sell, tapi menurut saya jangan di pending order, lebih ke market execution. Jadi jika naik ke sini terjadi reaksi di H1 atau time frame yang lebih rendah. Misalkan terbentuk candlestick pattern bearish engulfing atau juga bearish pin bar, Anda bisa melakukan aksi sell sekitar 5 sampai 10 poin saja SL-nya dan TP-nya bisa di sini. Kalau kita perhatikan range gold ini saya sudah bikin 64 poin. Jadi kalau misalkan sell di sini secara perhitungan matematika teori range bisa turun sampai ke sini. Atau kalau Anda sell di sini juga bisa turun sampai ke lebih dalam lagi. Ini kira-kira area untuk melakukan aksi sell secara market execution. Di sini juga perlu Anda pantau, kalau Anda merasa kok support and resisternya banyak sekali, itu merupakan sebuah hal yang biasa. Kenapa? Karena alasannya yang namanya market itu bukan garis lurus. Dia terdiri dari wave-wave atau gelombang-gelombang seperti ini, naik, turun, naik, turun, dan di setiap naik dan turunnya itu ada hambatan-hambatan, itulah yang disebut dengan support and resistance. Makanya dalam sebuah wave, misalkan ada... 5 wave naik, 3 wave turun sesuai dengan teori Elliot Wave dalam sebuah uptrend, maka di lembah dan puncak itulah support and resistance, sehingga di situ juga akan terbentuk support and resistance yang tidak hanya satu. Jadi terima kenyataan bahwa memang support and resistance itu tidak hanya satu dan kita tidak bisa ngotot untuk memintanya satu saja. Oleh karena itu yang penting Anda harus mencari support and resistance kuat atau key level atau apapun istilahnya. Yang penting dia bisa menahan misalkan kita menemukan tren turun kemudian terjadi koreksi naik tertahan di area yang kuat dan kita melakukan aksi sell. Masing-masing ada konsekuensinya baik itu limit atau market execution. Kita kembali ke sini, kalau misalkan sesuai dengan plan saya yang sifatnya swing trade, karena itu merupakan gaya trading asli saya, kita bisa melakukan sell limit di 1872 dengan SL 10 poin, kemudian TP 50 poin alias RR-nya 1 banding 5. Nanti Anda pecah menjadi dua posisi, posisi pertama RR-nya 1 banding 1, posisi kedua RR-nya sesuai dengan support and resistance-nya. Jika misalkan order kejemput dan mengalami floating profit, akhirnya TP1 banding 1 RR nya di posisi 1, kena, maka Anda bisa menggeser SL posisi 2 menjadi plus 1 atau plus 2 poin, dan Anda bisa melakukan misalkan perubahan SL menuju plus kalau naik setiap 5 poin, seperti konsep trailing stop, tetapi secara manual, mengingat kalau trailing stop itu notebook atau komputer harus terus menerus menyala, itu konsep untuk menekan risiko otomatis menaikkan reward dan kembali lagi sesuai dengan prinsip follow the trend by bidding mengikuti trend yang nawar. Alternatif berikutnya Anda bisa melakukan sell di sini jadi sekitar 1849 sampai dengan 1850 SL-nya sekitar 5 poin saja atau 10 poin RR-nya minimal 1 banding 1. Kemudian kalau misalkan turun lumayan kencang ke area sini, Anda bisa melakukan praktek-praktek buy tetapi saran saya jangan pending order lebih baik market execution menunggu terjadinya reaksi karena di sini ada bullish engulfing dan di sini berpotensi untuk capatan yang disebut dengan double bottom sekitar 1804 boleh Anda amati sebagai area untuk melakukan aksi buy Oke sekian terima kasih semoga apa yang saya sampaikan dalam kaitannya dengan gold baik itu trading plan sampai ke signal entry-nya bisa diterima dengan baik, bermanfaat dan menjadi berkat. Salam trading tenang senang, trading yang aman nyaman menguntungkan. Nofri Simanjuntak sampai bertemu di video-video berikutnya.